Pertanyaannya adalah bagaimana cara kita meningkatkan imun tubuh agar tetap sehat dan terbebas dari virus corona? 1. Cukup tidur. Tidur yang cukup menjadi salah satu cara agar regulasi imun tubuh tetap terjaga. Hindari makanan cepat saji dan perbanyak makanan bernutrisi. Olahraga di rumah karena olahraga dapat membantu regenerasi sel imun. Ada banyak cara mengendalikan stres seperti berolahraga ringan dan melakukan meditasi. Pedoman gizi seimbang, daya tahan tubuh kita akan lebih kuat jika gizi kita tetap seimbang. Berjemur di bawah sinar matahari karena sinar matahari dapat memberi energi salah satu sel imun. Itulah jawaban dari pertanyaan pertama, dan pertanyaan kedua akan dijawab oleh orang berikutnya. Black Death muncul di abad 14 yang menyerang manusia selama bertahun-tahun. Ini disebabkan oleh tikus dan juga kutu. Korban yang berjatuhan tubuhnya menghitam yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Penyakit ini menimbulkan gejala seperti demam, sakit kepala, dan infeksi paru-paru. Sehingga banyak masyarakat yang meninggal karena tidak mengetahui apa itu bakteri. Pandemi kedua adalah flu Spanyol yang dalam kurun waktu 2 tahun menyerang sepertiga populasi di Eropa, yang juga telah menewaskan kurang lebih 50 juta orang di dunia. Dengan penyebaran berkali-kali lipat lebih cepat daripada pandemi Black Death. Tidak ada virus yang tidak dapat dilawan. Tidak ada bakteri yang tidak dapat dicegah. Mari kita bersama menjaga kebersihan dengan mencuci tangan, makan makanan sehat dan bergizi, minum vitamin dan istirahat yang cukup, serta berolahraga yang rutin. Tidak ada satupun bakteri atau virus yang dapat menumbangkan manusia. Mari kita terapkan pola hidup sehat dan bersih dalam kehidupan sehari-hari. Karena ilmu kedokteran hanya salah satu unsur dari ilmu kesehatan. Dan ilmu kesehatan mencakup unsur yang lebih luas. Kesehatan bukan hanya mempelajari biologi dan kimia. Tetapi ilmu kedokteran juga mempelajari tentang ilmu sosial. Ilmu sosial tuh contohnya kayak ilmu psikologi, sosiologi, sama antropologi. Jadi kita juga perlu melihat gaya hidup seseorang dalam kehidupan sosialnya. Kita harus mendalami ilmu kedokteran dari berbagai sudut pandang. Bidang kedokteran adalah bidang yang mempelajari fisik dan jiwa yang tidak dapat ditemukan di biologi dan kimia. Karena